Iya, sekarang kita mau jalan-jalan dulu. Dan by the way, itu ponakan Dima yang dari Spain tuh pulang ke Ukraina. Jadi sekarang kita jalan-jalan guys. Ntar kita bakalan ke Cat Cafe. Dan sebelumnya kita ke gereja itu. Tapi aku gak rekam karena setiap hari aku lewat gereja sini. So, maybe kalau aku mau vlog itu gereja bisa sendirian kayak gitu. So ya guys, stay tuned. Dan guys, sebelum kita pergi ke Cat Cafe, kita berhenti di peak dulu. Jadi ini adalah tempat tertinggi di Lviv ya. Jadi kita bisa lihat seluruh Lviv. So ya guys, aku akan tunjukin sama kalian. Nah guys, ini bendera Ukraine. Nah guys, banyak banget turis Arab Saudi ya, turis Middle East di Ukraine akhir-akhir ini, beberapa bulan ini. Dan ini adalah seluruh Lviv guys. Kita bisa lihat semua Lviv dari sini. Saya so, akan ajak kalian ke sebelah sana. Dan di sini ada tempat duduknya guys. Tadi pas naik nggak aku syuting. Ntar pas turun aja ya aku syutingnya. So ya yeah, di sini. Head northeast. Gua mendung, untung nggak hujan. Sebelah sini, so good. Dan sekarang, Halina. Okay, jadi tadi habis dari puncak The Peak, kita pergi makan dulu karena kelaparan, guys. Kayaknya kita nggak jadi ke cat food deh. Kayaknya kita makan aja di sini. Cat food, cat restaurant I mean. Jadi kita ke restoran Asia di sini namanya Noah. Dan ini adalah tempat baru. Jadi di kota kami itu diperluas gitu restorannya guys. So ya, kakak tunjukin sama kalian. Ini cool sih, kayak di bawah tanah gitu. So ya, stay tuned. Kita makan sushi sama ramen. Sushinya datang. So yeah, let's take it. Tanya Halina, do you like sushi? Yes, I like it. Yes, she speaks Spain very good. Kita order sama dong ramennya. Zaunem razem sushi. Yuk soyam ya guys, ini enak banget. Guys, sekarang kita mampir ke Chocolate House. Jadi di sini bikin coklat sendiri. Kalian bisa lihat white chocolate, itu white chocolate mesinnya kayak gitu. So ya, kita akan lihat ke atas. Let's go. Dan selain restoran, di sini juga jual ini guys, jual coklat. Look, gila sih. Wah. Oh guys, ini tuh enak banget. Banyak turis Arab guys di sini guys. Di belah sana ya. Ini bisa buat oleh-oleh juga guys. Kan ini lebih agak singa. Ini semua coklat guys. Ini juga jual kirimen. So, how to call this one? No? Oh, in the roof, they close. Masih ada satu tingkat. Oh, they're close? Mm-hmm. Oh, sebenarnya ada beberapa tingkat guys, but buka dua aja.
coba lihat di sini. Oh iya. Yeah. Yeah, actually there is. Try. Want to see? Okay. Ini lama banget gedungnya. Jadi oh, still in the top. Guys, ini lantai teratas. Depannya kayak gini. Kalau di bawah itu restoran. Di situ juga restoran di dalam. Di atas ditutup. So ya. Kita di first floor. Guys, sekarang kita bikin dinner. Mertua aku mulut. Aku suruh mulut, guys. Dan ya. So, okay guys. Ini adalah hari berikutnya dan acara makan-makan kita udah selesai dan sekarang kita nyisain dan gak ada tamunya. Kita ngabisin bahan makanan kemarin karena kemarin itu gak habis, sisa sedikit gitu. Dan ya, kita 2 hari berturut-turut, maafkan background aku itu yang kotor. Oke, gini, jadi kita 2 hari berturut-turut makan hot pot and barbecue. Dan ponakan kami, ponakan Lima itu udah pulang ke Barcelona, Spain pagi tadi. Dan ya, sebenarnya dia udah kayak 2 minggu gitu di Ukraina. Dan kemarin rencananya kita pengen ke cat food, ternyata enggak jadi. Aku bakalan ke cat food. No. Rencananya kita bakalan ke cat restoran kan di awal-awal vlog itu. Tapi akhirnya gagal karena kita nggak ada waktu, karena aku harus pulang nyiapin barbecue karena banyak orang yang datang buat makan kayak gitu. But anyway, aku akan tetap bakalan ke cat restaurant with my husband. Baby, you promise me to go cat restaurant, right? So ya, yeah. Aku akan pergi sama suami aku. So ya, yeah, guys, terima kasih sudah nonton vlog ini. Semoga vlog ini tuh ngasih informasi dan bisa menghibur kalian kayak gitu. Dan aku akan akhiri sampai di sini, guys. Dan aku dan suamiku akan melenyapkan sisa-sisa makanan ini. So okay guys, thank you so much for watching. Kalau kalian suka dengan video ini, please like. Kalau kalian mau komen, silahkan tulis komen kalian di bawah. Dan kalau menurut kalian videoku ini bisa ditonton bareng-bareng sama keluarga teman kalian, kalian juga bisa share sebanyak-banyaknya. Dan sampai jumpa di lain vlog. Gimana ya tutupannya? Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.